Ini dia ada Aga Lae. Gantengnya. Pacarku. Kayak rapper-rapper gitu ya. Kayak yang ngelag waktu baru-baru keluar. Kayak kita-kita gini gitu. Keras enggak? Iya. Keras banget. Masalah persepsi doang. Kalau persepsi orang sukses itu beda-beda. Ya sabar dong. Iya, maksudnya cewek aku cuma ngomong biar kalau menurutku slide drunk people, drunk can. Ya, oke. Oke. Just Wahyu sih. Selamat datang di Potskuy, masih bersama saya Boris Bokir. Para sobat kuy, kita sore hari ini kedatangan kumpulan pemuda dari Sumatera Utara yang mereka sudah mencapai salah satu top chart ketika ada grup-grup dari stand up ataupun grup-grup lawak dari Sumatera Utara. Ini dia ada Aga Lae. Halo Mas Boris. Halo Mas Boris. Ada Indra Jegel, ya. Ada Benedi dan juga Oki Rengga. Halo para kuy. Sobat kuy. Sobat kuy. Bukan para kuy. Sobat para kuy. Para kuy. Oh ini Mas Indra Jegel. Iya. Ya. Mas Benedi. Halo Mas. Ya. Mas. Akhirnya Mas ketemu Rengga, ya. 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 Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tuh sering nontonin Mas Boris, kita sampai iya. Sebenarnya dia di Batak. Aslinya mana sih, Mas? Aslinya saya. Tapi Batak beneran ya? Batak. Tapi ulang kan? Kayak bisa bahasa Sunda gitu. Iya, iya cuman banyak lahir di Bandung. Ini kan yang minta tamu kali ya. Oh iya, enggak maksudnya kita sering kita pengen biar kayak selama gitu. Ini cuma nonton iya, aja. Kayak sekampung tapi pengen nge-DM gak enak. Iya. Mas, tapi yang viral-viral itu benar gak sih? Mas itu nanti aja bisa nanya. Masih sekarang. Sekarang posisinya itu saya nanya. Oke. Kalian nanya ya. Oke. Kalau masalah podcast Agala ini kan podcastnya orang-orang Sumatera Utara atau Batak lah. Atau betul, Medan. Betul. Yang membuat kalian bangga menjadi Sumatera Utara atau Medan atau Batak itu apa sih? Kalau aku bangga menjadi orang Sumatera Utara karena di Sumatera Utara mentalku terbentuk. Wah, gitu. Karena orang-orang Sumatera ini untuk yang Mas Boris mungkin nggak tahu, orangnya tuh straight to the point, ngomongnya kalau nggak suka nggak suka, kalau nggak lucu ya nggak lucu gitu. Oh, iya. Jadi mental tertempa di sana dan aku bangga sekali akan tata kota, makanan, mall, cuaca, apapun lah maksudnya aku happy aku. Happy banget. Kalau Benedion? Kalau aku bangga yang paling utama sih. Bentar, Benedion Batak? Batak. Oh. Gak kelihatan ya dari mukanya ya? Mukanya kayak orang-orang Manado gitu. Iya. Orang-orang tuh suka kayak, ih gak kelihatan Batak ya. Terus aku kayak, ih masih. kelihatannya, ih Batak kali. kayak ini kan, kayak boneka Danbo kan. Danbo? Yang zaman dulu ya kan gak sih kok? Boneka kotak gitu, yang dari kerdus. Yang dia ada sedih. Mm-mm. Boneka Danbo zaman dulu. Enggak, aku juga gak tahu. Zaman Blackberry, ada yang tahu gak sih boneka ada, Danbo? Ada, tahu. Ada. Boneka Danbo yang kota. Tenang Mas Boris, aku juga nggak tahu kok. Nggak itu nggak tahu karena. Kau pasti nggak tahu. Kalau itu kami yakin kau pasti nggak tahu. Ini loh boneka Danbo. Ah, kenapa malah balas WhatsApp ya? Mora dari Mora. Mas. Dan ini Mora temanku dari Binjai. Jadi teman-teman aku punya Mora Sasu. Itu udah tuh. Ah, tahu. Boneka yang seru. Dulu tuh zaman-zamannya di BBM. BBM terus ada quotes-quotesnya. Iya. Jarwo. Jarwo quote. Betul. Kamu ngerasa mirip aku itu? Iya, kayak lenturan dia deh. Iya. Gantengnya. Pacarku. Kayak rapper-rapper gitu ya. Kayak yang ngelag waktu baru-baru keluar. Gantengnya. Itu kenapa di atas doang gak masuk? Rapper gitu. Oh, rapper gitu. Enggak sih kayak bonge ya jatuhnya. Iya. Kalau Mas Oki? Apa tadi apa bangga menjadi orang Batak? Dia belum. Oh belum. Oh iya belum. Aku sebagai orang. Ngobrol aja bertiga. Aku lagi fokus di. Tolong jangan gitu dong. Kayaknya hostnya benci banget sama bintang tamunya. Enggak, ini kalau nggak ada hostnya pun bertiga jalan nih, Pro. Iya. Episode kali ini jalan. Minumannya lihat dong. Ada keringet-keringetnya gini tuh. Lihat, gokil jengkel sekarang. Gila. Sama Bene juga ada kopi, isinya kopi. Udah. Aku sih nggak apa-apa ngaku. Ya seperti kalian tahu lah ini dugaannya kalian ini. Apa? Ya cheers itu. Dulu dong. Cheers dong. Tuh. Cuman lihat, saya yang air putih tuh. Nih. Saya mau gimana kan enggak ada keringet-keringetnya kita tuh. Kita sehat. Air putih. Iya, kalian kan maunya yang benar-benar pure gitu, enggak usah dicampur. Sorry, aku kalau enggak ada minuman gini enggak jalan. Oh, gitu ya. Enggak enjoy. Americano ini, Americano. Tuh, minum juga dikit-dikit. Americano. Saya Batak. Hah? Saya Batak. Terus kenapa? Minum kayak gini lumrah. Oh, minum biasa kayak gini lumrah. Aja, gitu. Bukan biasa sesuatu aja. Yang, ih kok minum kayak gitu? Oh, iya, oke.
yang paling membanggakan dari jadi orang Batak, jadi orang Batak itu adalah kamu apa sih enggak, kamu apa sebenarnya coba? Aku mau kalian jawab aja. Iya, kok yang bagus lah. Emang kenapa? Aneh kan. Itu kayak pak, kepalamu lebih panjang gitu daripada seharusnya gitu. Style, bro. Style. Style. Mas, udah jawab. Oh, ya, jawab. Dari ini saya apa ya, suara gitu. Karena gimana ya, orang maksudnya enggak tak, saya enggak pernah takut dan malu untuk bersuara mengucapkan apa yang ingin saya ucapkan gitu. Oh, bersuara. Bersuara. Oh, berarti gitu. Mengemukakan pendapat tuh hal biasa. Iya. Karena dari di rumah pun sudah terbiasa untuk ya udah kamu silakan ngomong gitu, sampaikan apa yang pengen kamu omongin. Emang gitu. Iya. Di rumah gitu. Iya, mandohata kan. Oh iya. Kalau gitu sih nyampein siapa? Ayah atau ibu? Ayah. Oh, om ayah yang ngomong gitu. Ya, silakan. Kami biasa deep talk gitu. Deep talk. Kapan terakhir deep talk? Kapan terakhir deep talk? Pas SMP apa ya? Oh, lama sekali. Ini itu memang sudah menjadi kesepakatan kami. Pas udah SMP aja ya deep talknya ya. SMA nggak usah lagi ya. Oh, gitu. Okay. Tapi saya hi telepon masih? Enggak. Masih. Enggak. Ke mama masih. Mm-hmm. Oh, ke ayah? Nggak ada pulsa dia. Soalnya bisa yang telepon anak bisa dong. Soalnya kontak bapaknya di situ suami mamaku ya. Iya. Oh, gitu. Kalau Mas siapa namanya itu? Saya Hendro. Mas Hendro. Puji Tuhan udah pindah. Sudah saya lagi tadi. Hendro Kartiko. Betul. Berarti kalau Hendra Kartika ya? Kartika. Karena Hendro jadi Kartiko. Hendri Kartiki. Irfan. Udah beda. Sama. Nomor cuma 5 orang vokal. Gak bisa lagi. Saya. Wah, sedih nih. jangan kenyangan. Tidur. Saya kira enggak ya. Saya kenapa senang jadi orang Medan. Karena Medan merupakan salah satu kota dengan toleransi tinggi. Betul. Di Indonesia. Ah, yes. Masa sih? Betul. Kan banyak suku berbaur jadi satu di kota Medan. Ah, betul. Iya. Dulu tuh damai. Gak pernah sih ya. Dia maksudnya Batak, lahirnya di Bandung. Iya. Dulu ya. 10 kota paling toleran di Indonesia. Tadi bilang dulu itu damai. Kayak sekarang enggak ya? Enggak. Sekarang masih damai. Makanya aku bilang dulu itu 10 kota paling toleran itu ada Siantar dan Tebing Tinggi. Masuk di 10. Okay. Sebelum pemilihan gubernur Sumatera Utara. Setelah ada proses pemilihan gubernur udah keluar. Oh, keluar dari listrik. Udah gak masuk lagi. Tapi kalau kalian bertiga ini kira-kira kan mewakili Sumatera Utara ya? Yeah. Medan lah gitu ya. Terlalu berat lah kalau terlalu mewakili. Intinya kita yang identik dengan itu aja. Iya, identik. Identik kan mewakili dong Mas? Tidak lah. Kalau mewakili, kita mewakili semua orang di sana. Kita identik dengan Sumatera Utara beda, tidak mewakili. Dan kita mewakilinya beragam loh. Mm-hmm. Orang Batak, Melayu, Puja Kesuma. Jawa. Berarti itu mewakili sih. Itu identik. Identik aja kita. Identik aja. Kita nggak mau dibilang mewakili. Seolah-olah tuh kita mewakili suara-suara orang-orang Medan Sumatera Utara. Enggak. Oke. Kita ini lebih ke kayak sosok lah. Iya. Iya, kita lah sosok yang mewakili. Sama aja. Kalian setuju gak dengan stigma atau cap itu Medan jago nyanyi? Setuju. Cuma tiga-tiganya bisa nyanyi. Nyanyi apa ya? Pecah suara. Emang anjing ini orang ini. Kayaknya pasti mau tes nyanyi dia nih. Ya udah gini deh, sebagai orang Batak yang menurutku sangat layak mewakili itu Oki. Oke, betul. Dia itu paling penyanyi di antara kita. Loh, katanya kan Jawa tadi. Tahu enggak Tompi yang curu-curu. Itu tuh Oki. Oki bisa. Kan itu jatahmu biasa, Gel. Apa? Kan jatah. Aku sekarang Abdul Kofi Teori. Abdul Kofi Teori. Gimana tuh gimana? Yang mana? Yang aku ingin hanyalah pengertianmu. Tuk sedikit saja pahami maksudku. Bagus, cukup. Mas Oki coba. Saya. Mewakili yang mana? Mewakili. Kalau saya tuh suka lagu-lagunya. Gak nunggu-nunggu. Berusaha nyari gak nunggu-nunggu. Tompi juga saya bisa. Coba. Tompi tuh saya suka lagunya yang ini.
Enggak sih, saya lebih suka Tompi jadi dokter. Iya, dia suka Tompi yang jadi dokter. Tompi saya bisa nyanyi juga dong. Selamat. Itu Elo. Itu bukan Elo. Sampai kita jumpa lagi. Bagus, cukup. Itu tadi Elo pergi untuk kembali. Betul. Iya. Ah, kalau masih yang ditanya. Going to the back. Yang kayak orang Manado nih. Going to the back. Pergi untuk kembali. Saya sih kalau memilih bernyanyi, saya bisa mengikuti semua. Sorry Boris. Batak tidak cuma jago nyanyi, tapi joget juga. Berarti harusnya bisa nyanyi dan joget. Bisa. Itu satu paket. Satu paket. Itu keunggulannya mas-mas Manado ini. Aku cuma bisa nyanyi, mungkin Oki bisa nyanyi, paket lengkap di sini. Dia kan bukan cuma Batak. Sebenarnya darahnya, tapi garis keturunannya ada India. Oke. Okay. Ada Bollywood. Oh, jadi joget-joget gitu. Bollywood. Terlalu nantang dia. Kecil. Nih, kasih tau, Be. Chale chupke chupke chale chupke. Chale cheya 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 cheya. Chale cheya cheya cheya. Biar sendiri. Oke, coba Ben. Aduh. Dua-dua naik, Lagi kalian ini mancingnya enggak serius. Itu joget gunting rumput ya. Oke, kalau itu joget dari kalau dari dunia tarik suara, Ben menyanyi. Kan Ben. Aku sih biasanya mewakili kemampuan suaraku dengan lagu terbaik yang pernah datang dari orang-orang dari Medan dan sekitarnya. Ayah, lagu Ayah. Agak lain. Jangan itu. Jadi makin jelek lagu Ayah. Dia ini pernah juara Harapan Satu. Satu, sekota tebing tingginya. Wow, lagu, gede dong itu campanya. Lagu Ayah. Yoi. Oh, nyanyikan lagu Ayah. Lawannya monyet gitu-gitu. Dimana akan ku cari. Saya tahu kenapa juara Harapan Satu. Kenapa? Nyanyinya tutup mata. Iya. Nggak lihat juri. Karena kan biar menghayati. Apa? Biar menghayati, biar dalam. Karena tutup mata aku membayangkan ayahku. Betul. Oh, okay. Menghayati dia. Iya. Bukan Mang Jainuddin. Ayah, kau bukan kecintaan. Tapi aku menang. Mengganggu. Tapi grup kita ini sebenarnya berempat, Mas. Ya. Oh, sebenarnya ini berempat. Ya. Grup kita ini berempat. Cuman satunya lagi sidang. Ketilang. Dia ketilang. STNK. Dia ketilang. Dia kemarin lagi. Dia itu lewat. Enggak pakai safety belt. Iya. Jadi tangkap polisi ketilang. Nah, ini dia lagi sidang STNK. Lagi sidang. Iya. Di Bandung kan sidangnya. Ditangkapnya di Bandung. Di Bandung. Waktu itu dia saksinya, Mas. Oh, yang melihat kejadian itu. Iya, kejadian itu. Makanya saya yang tahu kan momen ini. Jadi kayak kita kasih maksudnya, ya udahlah enggak apa-apa, dulu jalan kita promo aja. Harusnya berempat. Cuman nyawa grup ini tuh di dia. Di dia. Oh, gitu. Bukan nyawa. Jadi wajah grup ini tuh ya dia. Jadi kalau misalnya foto-foto cover apa segala macam, dia kami muncul. Betul. Terus orang-orang tahu jadinya, Mas. Yoi. Karena pas ditilang itu ada yang live di TikTok gitu. Kasian lah. Siapa tuh kena tilang? Ada teman kami namanya Wahyu. Wahyu satu lagi. Agak lain tuh kan dari agak lain. A-nya tuh Wahyu. Wahyu. Biasanya agak Wahyu gitu misalnya. Agak lain A-nya tuh Andre gitu. B-nya tuh Gunawan gitu. Wahyu, Andre lain tuh A-nya Wahyu. Ya namanya agak lain. Jadi dia sekarang lagi apa? Tapi sih berempat. Jadi berempat. Berempat. Biasa-biasa apa-apa berempat. Sedih lah kalau diceritain.
Itu di all ceritain ya. Makanya kami enggak usah ceritain. Iya, tapi dia sekarang lagi happy, lagi bahagia. Kemarin banyak, soalnya banyak berubah dia semenjak kejadian itu, banyak berubah. Kenapa sih, Mas? Mas kok kami cerita temen enggak happy gitu? Happy. Ya, kita enggak lagi meresapi. Oh iya benar. Saya kan tanya-tanya antusias dong dengan teman-teman kalian satu. Antusias. Apalagi, ngobrol apalagi. Sampai ini mau nanya mengenai Medan. Medan. Balik lagi mengenai teman saya itu nikah di Medan. Oh, dia tiga kota, di Bandung menikah, di Medan menikah, dan di Jakarta menikah. Mau minum. Kira mau ngelempar gelas. Takut mau ngelempar gelas ke sana. Makanya tadi saya tahan. Ya kan teman kita itu kan. Ya, cuman ditilangnya di Bandung ya? Di Bandung. Mungkin lagi liburan, nah tilang. Lanjut. Ada apa lagi, Mas? Ada apa? Ngobrol. Katanya mau tanya-tanya soal Medan. Iya. Medan gimana? Nah, Medan. Ya. Mengenai Medan ya. Medan itu dicap orangnya itu sangat-sangat apa ya? Orangnya keras gitu. Menurut Mas. Nah, itu dia tadi. Udah aku ngasih bintang 5 buat driver yang nganterin KFC Golden Combo 1 untuk makan siang. Aku ini, lihat dong sobatku itu isinya. Ada 1 golden chicken, ada 1 nasi, dan juga ada 1 buttercream float. Nah, pakai hand sanitizer dulu dong sebelum makan. Karena kan banyak kekuman-kekuman di tangan. Kita tuang dulu ini saus kejunya ini. Ulala. Nice to meet you. Gokil saus kejunya yang ngasihnya, coba lihat tuh. Nggak pelit, banyak banget ini. Pas ketemu dengan renyahnya ayam crispy KFC jadi makin nampol. Oke, kita cobain nih ya. Kita coba. Saus kejunya nih apa ya? Creamy, terus ada rasa dasa pedasnya dikit gitu. Enak. Nah. Sekarang kita cobain buttercream float-nya nih. Seger banget, ya kan? Jakarta tuh lagi panas-panasnya, atau mungkin di kota kamu juga lagi panas-panas, terus buttercream float ini adalah salah satu solusinya. Manis, seger, creamy, dan juga ada dari es krimnya, semuanya jadi satu, pokoknya jadi sip banget. Nah, para sobatku, tadi kan aku pesan dari aplikasi KFC ku tuh, atau kalian bisa juga beli di KFC store terdekat. Harganya KFC Golden Combo 1 ini hanya 39 ribuan aja, jadi nggak bikin kantong kering juga, iya kan? Dah, langsung aja pesan. Keras nggak? Mas yang melihat dan merasakan lah. Kan melihat orang-orang Medan nih maksudnya. Melihat kita. Kan pasti banyak interaksi dong kan. Iya, di Bandung kan. Orang Medan. Sudah di Bandung kan. Ini kan pertama ngeliat orang Medan. Ngerasain gini, keras gak? Kayak kita-kita gini keras gak? Iya. Keras banget. Iya. Medan itu katanya gimana ya? Tangguh dan juga menyukai tantangan gitu. Menurut Mas. Si yang menurut Mas orang Medan yang Mas kenal itu suka tantangan gak? Suka lah. Menghadapi tantangan. Ya, tantangan dihadapi. Dan ya, pasti tangguh kan? Tangguh. Kalau dari kalian sendiri gimana? kita sih jujur kita senang tantangan. Kita senang. Sebenarnya sih bukan karena suka tantangan terus nyari ya. Bukan malah nantang. Tapi ketika dihadapi dengan apapun, ya kita tangguh. Kita harus kuat. Nah, juga kalau dari Mas. Kalau dari ini kan lain lagi. Nyari memang, kalau ini nyari. Iya, dia nyari orang-orang yang nantang. Betul. Iya, dia nama dia. Mau ngetes seberapa tangguh saya gitu sih. Oke, okay, santai dulu, tenang. Tenang? Kali ini aku yang nanya. Oke. Kalian setuju enggak dengan cap orang Medan itu setia? Aku ya? Aku sih setuju. Kalau Medan sih setia. Aku sih setuju. Tapi apa yang ada kayak Medan plus daerah lain gitu. Kalau aku setuju. Juga setuju. Iya. Aku setuju. Ya apalagi kan Medan itu setia kawan itu tinggi juga. Iya. Yeah. Betul. Di perantauan setia kawan. Brotherhood-nya bagus. Betul. Di perantauan kayak begitu. Brotherhood-nya. Yang paling kuat tuh Medan. Kekeluargaan. Betul. Wahyu yang sidang.
dia saksinya. Mas kok situ-situ lagi sih mas? Udah gak ke situ. Udah gak ke situ mas. Udah masih keluarga. Walaupun mungkin mereka menjadi keluarga bukan karena benar-benar dari keturunan yang sama satu darah gitu. Kita juga terbentuk dari itu kan. Tapi kami sudah keluarga. Iya jadi keluarga ya. Dan kalau Medan katanya dicap sebagai orang yang sangat-sangat suka dan juga sukses kalau merantau. Belum tentu. Oh gitu? Sukses. Karena gini, definisi sukses orang beda-beda. Sukan. Iya dong. Mungkin ada orang yang merantau hanya dapat pekerjaan yang tetap, tidak ngoyo. Mungkin menurut dia itu sukses. Sudah sukses. Sudah sukses. Tapi kayak misalnya ini, Oki. Dia mukul orang Jakarta satu, sukses menurut dia. Jangan itu. Itu kan sukses. Bisa jadi. Kayak ini teman saya. Dia mungkin merantau. Suksesnya pengennya di dunia film, tapi suksesnya dia beda lagi. Di mana suksesnya? Mendapatkan mertua kaya. Itu kesuksesan. Ini pujian apa serangan? Nah, itu kesuksesan. Itu sukses. Ketika kayak aku tadi dibilang bisa mukul orang Jakarta kesuksesan, itu belum tentu menurutku. Kenapa kamu membela diri aku nggak boleh? Nah, bukan diri. Sabar dulu, maksudnya itu belum tentu kesuksesanku. Mungkin kesuksesanku yang lain mungkin. Apa tuh? Yang memukul orang Bandung. Ya mungkin aja. Mungkin. Yang di Bandung itu menurutku yang kesuksesan. Iya. Okay. Memukul orang Lampung? Enggak, Lampung. Lampung itu jarang. Memukul orang Palembang? Enggak ada. Di kota aku mukul, enggak ada. Enggak okay. ada. Enggak ada. Aku di, enggak ada. Mukul, enggak ada. Iya. Benny kesuksesan, mendapatkan mertua kaya. Cuman kan mertuanya itu merantau juga. Sudah sampai Jakarta malah tidak sukses. Kenapa? Karena dapat menantu miskin. Makanya kalau mas sendiri kesuksesan itu ngelihat dari kacamata mas sendiri gimana? Ya happy lah. Happy menjalani semua-muanya happy. Gitu. Kalau mas Jegel kesuksesannya gimana? Kan tadi mas Jegel tahu banget dua temennya ini kesuksesannya. Kalau dua temennya suksesnya Jegel? Kesuksesan dia? Ini memang beda-beda. Ya, oke. Betul. Maksudnya hidup yang aku beda-beda. Tahu sih kesuksesan soal persepsi ini masalah persepsi. Karena beda-beda. Masalah persepsi doang. Kalau persepsi orang sukses itu beda-beda. Sabar dong. Aku cuma ngomong biar kalau menurutku punya istri, punya anak, punya rumah cukup. Kalau menurut Jegel tuh punya rumah, punya istri, punya anak cukup. Punya mobil satu, kurang satu lagi gitu. Iya. Punya rumah, bikin kolam renang gitu. Sama. Terus dia menurut dia ini sukses banget kalau dia kayak kan dia tuh punya hobi dalam adu ketangkasan gitu kan. Tapi dia merasa sukses kalau istrinya enggak tahu kalau dia ikut adu ketangkasan. To the point aja ya. Aku tuh merasa sukses kalau ada bala 5 sama 5-4. Mirip. Oke. Kesuksesanmu itu. Dan dengar-dengar katanya sebelum menanti bulan puasa mau ke Singapura dulu katanya. Ngapain? Ya, mau ke Marina Bay Sands. Jangan dibahas, nanti istrinya tahu. Dengar dari mana? Mau nyobain ke Marina Bay Sands. Aman. Itu jual handphone gitu kan? Bukan. Jadi apa sih? Hotel. Oh, salah berarti aku cari handphone. Oh, cari handphone. Bisa di situ ada handphone juga. Ada, kalau main ada. Slot. Online aku enggak ya? Agak jelek nih kita. Kenapa? Di sini nih. Promo aja yuk kayaknya udah makin parah nih. Nanti Wahyu marah nih teman kita yang satu lagi. Dia nonton di luar. Tapi jujur, aku mau nanya deh. Mas Boris suka nonton bioskop enggak? Suka nonton bioskop? Mas Boris suka? Suka enggak? Genre paling disukai apa? Thriller. Oh, menakutkan gitu. Pembunuhan gitu. Relate ya. Komedi suka enggak komedi? Komedi biasa-biasa aja. Terakhir nonton film? Aduh, nonton film komedi atau nonton film bioskop? Nonton film bioskop apapun. Bioskop ya. Terakhir itu kalau enggak salah Petualangan Sherina 1. Sama siapa? Lama banget Petualangan Sherina 1. Oke. Okay. Nah, suka film-film komedi gitu? Suka sih, suka banget. Komedi Indonesia kan udah lama enggak banyak film komedi. Kita bakal nyajikan itu mulai 1 Februari 2020. Film apa? Judulnya lain. Ini yang tadi kita kasih ke tim Mas Boris. Itu film. Kami bilang ke tim, boleh enggak Mas Boris pakai juga gitu. Iya sih tadi disuruh sih. Makanya pakai deh gitu. Ini tayang kapan? Mulai 1 Februari 2024 di seluruh bioskop kesayangan mantan. Ya mantan karyawan iya, kita. Iya, mantan teman. Mantan kan enggak harus yang masuk angin, asam lambung ya. Asam lambung. Di seluruh bioskop pokoknya harus nonton film ini. Gitu. Mas Boris suka thriller. Ada. Di situ. Betul. Mas Boris suka drama. Ada dramanya. Komedi?
Ada komedi. Paket lengkap. Paket lengkap. Ini film cerita tentang apa sih? Jadi ada lagi jelasin. Jangan terlalu kaget-kaget terus. Jadi ada 4 orang teman dapat mustika gitu, jadi Power Rangers gitu. Dapat istilahnya dapat mustika. Ngambilnya tuh. Iya, iya betul, betul. Betul. Nah, dapat mustika. Dapat. Jadi 4 orang sahabat perantauan juga. Dari, telat, Sumatera telat, lama, lama, baru ketawa dia. Dari Sumatera Utara, kerjanya sebagai penjaga rumah hantu. Oke. Okay. Pernah pasar malam? Pasar malam pernah. Sama siapa? Pernah. Mau sama teman-teman kau? Kapan? Kapan? Kapan ke pasar malam? Waktu udah lama, akhir-akhir ini juga sering kok. Masa sih? Iya, sama teman-teman komplek gitu-gitu. Oh. Berhasil diselamatkan diri dari pertanyaan ini akhirnya. Paling sering naik wahana apa di pasar malam? Paling sering itu nggak naik wahana sih. Apa lebih dong? Ke main-main games gitu. Oh. Yang ada cincin-cincin. Ambil boneka gitu-gitu. Tong setan, tong setan? Tong setan nonton. Nonton. Sama nyawer-nyawer tong setan. Iya, 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 iya. Rumah hantu belum pernah masuk ke rumah hantu. Pernah, 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 pernah. Nah, ini nih. Setnya rumah hantu. Kalau orang kan masuk takut, ini kocak. Ah gitu mah. Horor tapi kocak. Ah. Horor tapi kocak. Ya, kocak ya, ya. Namanya. Ini genrenya horcak. Horor tapi kocak. 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 Ya. Pokoknya akan ketawa sampai terbatak-batak lah pokoknya. Iya. Ya, begitu lah. Ketawa terbatak-batak. Iya gitu sih. Eh waktu proses syuting gimana? Seru-seru santai. Pasti seru banget. Seru banget. Seru banget. Kita sih gak expect juga ya kita bakal syuting kayak gitu. Maksudnya expect gak seru. Seru banget. Asik sih. Ya dijelasin asiknya mas. Karena tapi kan berempat. Ya. Sama Mas Wahyu. Iya. Jegel, Bene, Oki, Wahyu. Wahyu. Kami berempat sama Mas Wahyu. Jadi saling melengkapi gitu tuh syuting. Ini Mas Wahyu ini berarti diturunkan dari atas. Bukan. Bukan itu. Jadi kan kami syuting itu seringnya callingannya sore. Terus nanti adegannya banyak take malam. Nah yang bikin kami senang itu tuh karena kalau ada Mas Wahyu, kami gak perlu lampu. Gitu. Karena Mas Wahyu ini laron. Iya. Pengendali laron. Amatar gitu. Biasa kalau amatar mengendalikan air tanah, iya. Kamu mengendalikan laron, laron dan wanita. Itu kalau selama syutingnya, kan laron ada laron ada laki, wanita, ada laki ada perempuan. Iya, dia khusus laron wanita. Iya, kalau laki kan laron, kalau wanita kan laron wati. Ini laron wati. Dia kayak belain Wahyu banget ya? Enggak, aku nggak ada belain dia. Makanya teman kita tuh emang. Tapi kalau waktu syuting itu kan syutingnya pasar malam, seringnya malam dong. Iya, betul. Ada nggak sih teman-teman yang suka cepet ngantuk? Ada ini paling ini paling berkesan ini ngantuk banget ini orang ini dia nyepet dia ini ya disuruh makan dia masih belum makan ini dia menyelamatkan diri kalian tuh tahu nggak dia tuh kalau lagi mulai baru jam 7:30 jam 8 tuh nunggu tek gitu. Tidak mas, karena capek syuting. Bukan. Dia ini tua. Iya. Betul. Opung, kita manggil opung. Dia nggak bisa kena AC. Betul. Ini kan kita promo gini pakai hoodie. Dia nggak bisa kena AC. Betul. Dia kalau kena AC mengkerut. Betul. Bukan karena usia itu mas, status ekonomi. Iya. Karena kecilnya nggak pernah kena AC. Terus ada lagi fun fact ini tadi sama tim kreatif ya. Iya. Apa tuh? Katanya jegel itu, jegel di tempat. Lo excited. Lebay. Waktu jegel katanya pernah mau di infus kan ya, drop ya, gitu. Ya. Pas di infus, infusnya gagal malah bengkak tangan. Betul. Iya, benar apa kata itu serunya. tapi benar, tapi itu my bad ya. Maksudnya itu sorry. My bad ya. Ini gini. Sorry aku potong dulu boleh. Dia tuh sebenarnya sama yang mau nyuntikin itu tuh udah taruhan mata kau. Dan jajal taruhan enggak dapat. Gitu. Makanya pas dimasukin dikerasin kayak biar enggak masuk nanti. Ditusuk, diputer-puter enggak dapat. Enggak dapat kan? Cabut aja, cabut. Tusuk lagi, cari-cari enggak dapat. Cabut lagi. Tusuk lagi, cari-cari enggak dapat. Set lepas bengkak tangannya. Bengkak. Akhirnya dapat gopek jegel. Enggak ada anjing. Bengkak pokoknya. Iya dia kayak mungkin ya. Itu kita di lokasi khawatir itu ya. Khawatir. Ya Allah gimana? Enggak ini berlebihan. Itu yang ini berlebihan. Itu
gerakannya agak bingung nih. Nggak, tapi sorry untuk teman-teman, maksudnya udah nunggu, udah bikin khawatir. Ya nggak apa-apa ya. Nggak, lebay, nggak usah jadi bencong. Disuruh lebay. Kenapa jadi ngondek? Nah, sama ini, katanya. Ya. Kan Jega tuh waktu itu di film Agaran tuh jadi pocong ya? Ya, pocica. Pocica apa tuh? Pocong aja. Kok apa tuh? Itu loh bahasanya untuk pocong. Pocica tuh keren. Pocong cinta Cina gitu. Oke. Okay. Berarti lebih ke ani-ani dong. Iya. Yeah. Katanya jadi pocongan ya. Yeah. Pas jadi pocong itu katanya ada momen di mana marah beneran ke Oki karena ditoyor-toyor terus. Katanya sebelum jadi pocong mau nguburin orang. Oh, mau diuburin orang. Orang tidur di bawah dikini-giniin. Oh. Kupijak kepalanya. Ampun gitu dia sampai tanya Wahyu lah. Wahyu saja. Wahyu tahu. Padahal batang lehernya. Padahal itu ada terlibat Wahyu di situ. Betul. Gimana Wahyu? Kalau tahu Wahyu dorong kupijak-pijak batang lehernya dua-dua kalian. Betul. Nah, iya takut kan kok? Takut enggak? Takut. Nah, iya takut. Enggak berani dia sama aku ya kan? Nah, berani dia. Dan menurut kabar jadi fun fact lagi katanya. Katanya Mas Oki ini kan ini film pertama yang menjadi pemeran utamanya. Ya, mungkin cerita film ada beberapa kali, tapi ini yang jadi pemeran utamanya. Ya, benar. Ini Oki nih. For the first time. Itu pertama kali. Iya. Ngerti mas ya. Ngerti mas. Excited. Tapi ngasih info baru gitu. Jangan pengulangan, jangan cuma translate. Oke. Dan katanya di rumah ini sering latihan acting sendiri, mandiri, itu sampai-sampai istrinya. Nah itu ya, itu fun fact juga itu. Aku harusnya aku yang excited, aku yang seneng, bikin seneng gitu. Fun fact. Kalau itu emang bener ya, aku kayak setiap hari gak sabar nunggu syuting gitu. Di kamar mandi aku acting di depan kaca kamar mandi gitu. Nah, kayak Coach Ra sama Rahmat Darmawan, jadi gini Coach. Sangat mirip Rahmat Darmawan kan? Kita pakai 4-2-3-1 hari ini. Tapi kalau Coach Darmawan jadi lucu enggak ya? Jangan tentara. Jangan bawa-bawa nama orang ya. Tentara aktif. Oh iya. Tentara aktif. Nah, kalau Coach RD jadi komandan ya. Aku enggak, ini kenapa kok tadi itu? Aku ih. Latihan acting masih begitu mempersiapkannya. Karena nggak, tapi dan katanya menurut info yang beredar juga Hamin satu gala premier film Agaran katanya tidak tenang, gelisah gitu. Oh betul, karena kan ini film pertama ya, kita belum nonton filmnya sebelum premier itu jadi kayak anak-anak yang lain ketawa-ketawa enjoy karena aku baru pertama, kayak lebih banyak diem takut mengecewakan orang, tapi begitu nonton masih takut. Ya intinya semua excited lah, semua. Kita ini excited. Kan anaknya kita ya, maksudnya bayi kita lah, pertama kali okay. film punya Wahyu. Halo, kami lagi promo ini sama itu Boris itu, kau katanya ngefans ya. Iya. Nanti mintain video aja. Nanti videoin. Iya. Ya guys. Dia mau kesini. Ah, katanya. Wahyu mau kesini. 5 menit lagi. Coba disambut dong. Karena ada tim yang dia nyambut. Kita kan lagi ini lagi on air. And for agak lain. You can okay. Yes. I'm very good at this. And then in Agalain, describe to us how you can keep up the professionalism between friends and working. The key is friend is friend and money is money. Yes. And I remember. The one quote in TikTok. What's the quote? Business is business, friend is friend. Similar ya. Similar. And how about you, Mr. Oki? I think. I think this. The professionalism. Professionalism. And friendship. Jangan lihat kesana. Don't look at anger. Don't make me anger. I had to say. Mas Oki. Yeah. Do you have the answer? Yeah, I have answer. But I think how you keep the line between professionalism and
co-worker with all my friends. Yeah. Because it's gonna be so difficult in the set. No, difficult. Because we always together. Yes. We always stay together. Yes. We go to party together. Go to take podcast together. Take YouTube together. All yes. together. Party, one have problem. What party you say? Yeah, not together. Yeah. Just two. No, two person. No. You and Wahyu. I don't go to party. I don't like party. I don't like bullshit. You and Wahyu. Not just a party. Everything you do. I and Wahyu always together go to. So to you are party. closer to Wahyu. Yeah, Wahyu. I close to him because we like to deep talk. Okay. And Wahyu and the Oki, the thinking is nyambung. Apa sih namanya? Connecting. And between you, the little man, two of you, Kak. You save Wahyu again. Always save Wahyu. Why? Huh? Why you always say yeah, Wahyu? Yeah, that's enough between Oki and Wahyu. Yes. You, both of you, closer, Rakan. Yeah. Both of you like to deep talk, Everybody, what person. What kind of topic between you? We talk. Yeah. We talk about Wahyu and Oki. Yes. We deep talk about them. Yeah. You can save your life. If we go to hotel. Four of us go to hotel. Let's say. In night comes. Yeah. When night comes. Okay, and what? You go. Gone. In hotel. Oh, gone. I don't know. Where are you go? No. Oh, you didn't know where they go. Oh. Yeah. Okay. Yeah, go to party. I don't know. I don't think about that. I think that's just your presumption or assumption. No. At 4 in the morning. Yes. They come back. Yes. Mm. Imagine. You already woke up. Yes. Woke up. Because we two deep talk. Deep talk. No sleep yet. Gone, kesadaran apa bahasa Inggrisnya? Their awareness is gone. Awareness, inconscious. Awareness itu kayaknya pandangan lah. Yeah, lost unconscious. Oh. Okay. Hilang kesadaran. Looks like a drunk people. Drunken. Okay. Just Wahyu sih. Because you take care of Wahyu. Do you did the sobriety test to Wahyu and Oki? Yes. Walk in line. Yes. Flip battle. Oh, playing flip battle. Yes. You don't have to drunken to do that. Aku tadi cuma kepikiran itu bahasa Inggrisnya nggak susu. Okay, should we continue in English? Yeah, okay. We continue in bahasa. Of course. I think with Sundanese. Sundanese. Okay. Ngerti mun orang ngomong Sunda gitu? Ngerti. Oke tuh, nyasok atuh. Iya, nya di film agak lain. Tanya seberapa persen kalau cuak bodorna? 80% bodor. Oh gitu? Ya, 10% mah. Drama? 10% horor. Oh gitu? Gitu. Bodor pisan, Iki. Bodor pisan, Iki. Iya. Bodor pisan. Oh kira ini teh film horor. Jangan duduk, anjing. Hente. Oh gitu? Ya. Bodor pisan. Pisan? Pisan. Kira ini teh film horor komedi. Hente. Ini horor doang. Mangai bilang kasihan. Horor doang atau horor komedi? Komedi. Oh, 80% komedi. 10% horor, 10% drama. Sok atau diajak atau ini para sobatku untuk menonton film agak lain di bioskop tanggal 1 Februari 2024 di seluruh kesayangan bioskop Anda atau sok atau diajakin. Udah bagus itu. Udah bener itu. Itu aja tuh. Pakai itu dipotong itu, dipotong bagus. Kalian dong. Barudak. Orang Bandung. Gak cuma orang Bandung lah. Orang-orang Indonesia. Barudak. Orang-orang Indonesia. Kabeh. Film agak lain akan tayang. Kabeh juga. Kabeh juga semua. Sunda. Film agak lain. Dan yang gak usah pakai bahasa itu.
Pokoknya semua orang di Indonesia dimanapun kalian berada, tanggal 1 Februari film Agak Lain mulai tayang di bioskop. Jadi ramekan bioskop karena akan ada ledakan tawa di sana. Oke, kalau begitu teman-teman Agak Lain, terima kasih banget. Terima kasih. Dan kalian juga tolong Wahyu sampai. Ganti baju dulu aja. Wahyu nyampe. Ganti baju dulu aja. Tunggu benar-benar duduk. Wahyu. Yo. Oke. Mas Boris lagi di sana. Terima kasih. Dari mana lama kali?